Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Joss Channel sini. Oke teman-teman, hari ini hari Rabu. Ini tanggal 13 Juli 2022. Saya berada di kandangnya Kang Daryo teman-teman ya. Kita lanjut lagi untuk sesi yang kedua ini. Yang mana kita mau review untuk cari tahu harga cempe-cempenya. Barangkali teman-teman nanti ada yang minat. Langsung saja nantinya Japri sama Kang Daryo. Oke, selamat siang Kang. Iya, sama-sama. Oke, sama-sama. Selamat siang ya, sama-sama. Serapopo. Ya, ini untuk yang dijual ini yang mana aja ini Kang? Ini yang cempe. Yang cempe. Iya. Siap. Ini yang cempe teman-teman. Ada 3 ekor ini kalau saya lihat. Usia berapa ini Kang? Ini kurang lebihnya 2 bulan kurang lebih. 2 bulan kurang. Iya. Oke, kita lihat dulu, angkat dulu ini Kang. Iya. Sing ora nguyuh-nguyuh dengkat ya teles Kang. Masih. Nah, ini teman-teman sebagai salah satu contoh nih satu. Ini macam-macam soalnya. Nah, ini. Ini cempenya Kang Daryo, teman-teman. Tuh, kupingnya panjang. Lebarnya juga iya. Ini kalau kita ini teman-teman ya, ada 3 jari, teman-teman ya. Jadi bahan perbandingan teman-teman, anunya ada 3 jari nih. Lebarnya dari si cempe ini. Sedangkan ini umurnya baru sekitar 2 bulan. 2 bulan. Kurang. Nah, 2 bulan kurang. Tuh. Oke, ini jantan Kang ya? Iya, jantan. Jantan. Ini kebetulan ini untuk cempenya jantan semua, teman-teman. Dan untuk ini anakan dari mana ini? Anak Pandu. Anak Pandu. Dari Kang Urip. Dari Kang Urip ya. Ini ya. Anak Pandu teman-teman. Untuk babonannya punya Kang Daryo. Terus jantannya punya Kang Urip. Jantannya punya Kang Urip. Ini berarti anak Pandu teman-teman. Oke, harganya berapa ini? 30. 30 juta teman-teman. Kalau ada yang mau. Iya. Ini kan namanya juga hasil breedingan jenengan ya monggo. Coba kita dengar dulu, coba. Tuh, teman-teman. Harganya 30 juta, teman-teman. Untuk pola warna dan deker juga yang satunya ada, satunya. Ini agak naikkan untuk warnanya, teman-teman ya. Ekor juga bagus. Testis warnanya hitam, teman-teman. Baru 2 bulan jantan. Ditawarkan sama Kang Daryo. 30 juta. Oke, kita lanjut lagi. Untuk yang satu lagi, angkat lagi, Kang. Iya. Di sini ada 3. Kita ambil satu-satu, teman-teman. Nah, ini dia, teman-teman, yang kedua. Ini ada juga yang kedua. Ini dari 3 ekor. Itu indukannya beda-beda sendiri-sendiri. Ini satu indukan sama yang itu. Oh, sama yang ini yang belum kita keluarin ya. Iya. Satu indukan, teman-teman. Tuh. Ini, teman-teman, simetris. Nih, ya. Alergi susu kayaknya. Iya kenapa ini kok enggak hitam ini kok kayak apa alergi susu ya ini? Iya. Jadi agak kelihatan putih teman-teman ya, enggak hitam kayak ini. Kayak gatel enggak ya? Enggak ya. Alergi susu. Alergi susu. Ini tapi bisa sembuh kalau kayak gini. Iya, biasa. Tuh teman-teman. Pasung nih kayak gini. Kelihatan teman-teman pasungnya, pasung telinga. Ini juga anak Pandu juga enggak? Iya. 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 Ini juga anak Pandu teman-teman. Jantan juga. Oh, mantap telinganya ya. Ini ditawarkan berapa? 25. 25. Oh iya, ini 25 teman-teman. Coba turunkan dulu Kang. 25 juta teman-teman. Tuh. Pola warna pleng ini kalau untuk ininya ya. Iya. Jadi ada sepatunya juga. Tuh. Cakep. Anak Pandu 25 juta. Iya, kelihatan dari ini bulu driwolnya nih teman-teman ya. Calon tebel teman-teman, driwol. Ini kalau TB sekarang berapa ini Kang ya? 60 ada Kang? Belum ada. Belum ada. 55 ya. 50-an ya? Iya, sekitarnya. Dari 3 ekor ini sekitar 50 cm, teman-teman. Ini cakep pasungnya baru umur 2 bulan sudah kelihatan.
Oke, 25 untuk yang kedua. Lanjut, untuk yang ketiga. Ada tadi yang tempe, telinga agak ini sawur teman-teman ya. Ini yang untuk yang ketiga. Kita lihat. Kita masukin dulu yang ini. Nah ini yang ketiga teman-teman. Telinganya berbeda, agak ada sawurnya. Wih, lemes banget ini Kang. Ini jantannya mana ini? Yang mana? Ini jantannya sendiri. Oh, jantannya sendiri. Putu kumbang. Jantannya anak kumbang. Anak kumbang ya? Iya. Jantannya anak kumbang dan ini cucu kumbang ini teman-teman. Jantannya namanya Kucrut kalau nggak salah. Oh iya. Dikasih nama Kucrut. Kucrut. Oh gitu ya. Takut keluarnya nih. Aneh-aneh aja ini anaknya namanya Kucrut lagi. Tuh keluarnya kayak gini teman-teman. Ini cakep. Nih teman-teman ya. Kelihatan pasungnya dan telinganya simetris teman-teman, nggak ngelinting dan nggak ngerambak teman-teman ya, rata ini teman-teman, nggak begini-begini, nggak bergelombang, cakep teman-teman. Ini juga jantan dan kebetulan ini pusarnya masih ini belum ada, kering masih ada, ya. Belum kering ini teman-teman ya. Ini usia berapa sekarang ini? 1 bulan? 20 hari. 20 hari? Iya. Baru 20 hari teman-teman, cakep ini. Oke Kang, kalau yang ini turunkan dulu coba. Harga berapa ini Kang? 15 juta. 15 juta. Kalau ada yang minat. Baru 20 hari teman-teman, ditawarkan sama Kang Daryo 15 juta. Wah. Wah, tuh. Ada petaknya juga ini. Untuk pola warna ini depan. Aku kira nyekel ya ora iso iki Kang. Tak tiru-tiru sampean Kang. Waduh ora iso. Tuh, mandan mendekat Mas. Telinganya lemes banget teman-teman ya. Cakep-cakep ini. Ini masih bisa kurang enggak Kang kalau 15 juta Kang? Nego bisa. Nego bisa. Nego masih bisa teman-teman. Kalau ada yang mau. Kalau ada yang mau. Oh jenenge dagangan iki utawa kek karo kanca-kancaku akeh iki Kang. Mbok menowo. Oke, yang ini ketiga 15 juta, teman-teman. Lanjut, kita masukin dulu, Kang. Iya, iya. Yang satu dulu. Oke, ada lagi yang mau dijual lagi? Yang mana? Nah, yang ini, teman-teman. Yang ini. Oke. Kita lihat yang ini, teman-teman ya. Ini yang tadi namanya siapa Kang ini Kang? Benyamin. Benyamin, aduh Benyamin gitu. Benyamin. Benyamin. Iya. Benyamin apa? Benyamin. Artinya keberuntungan. Keberuntungan. Iya. Oh ini Benyamin ini teman-teman. Waduh. Tuh artis kok dijual tuh. Nih bulu jerawatnya teman-teman tebal sekali. Yang mana ini usianya baru sekitar berapa tadi? 14 bulan. Ini sudah poles pasang? Belum poel. Tuh. 14 bulan belum poel, teman-teman. Masih gigi susu semua. Masih rapet-pet dan ini dari keranda anak kumbang. Anak kumbang. Anak kumbang ini, teman-teman. Cakep. 14 bulan ini TB-nya sekitar berapa ya, Kang ya? Sekarang ya. Sekitar 90 kurang lah. 90 kurang? Iya. Eh, pokoknya 90-an kan ya, Kang? Kurang lebihnya 90-an nih, teman-teman. Ini anak kumbang? Iya. Ya, ini ya. Anak kumbang. Tes warna hitam, teman-teman. Ini kalau untuk apa namanya? Pejantan bagus juga, teman-teman. Kita lihat pasungnya lagi. Coba Kang galak apa lagi, Kang? Ora. Enggak ya. Aku nek galake sudil iki jan. Sing galak sing petak kae. Kucrut. Sing kucrut. Kucrut galak. Tuh, nih teman-teman ya, telinganya. Pasungnya nih teman-teman, gombelnya nih tebel. Panjang juga. Ini masih mimik susu enggak, Kang? Udah enggak mau mimik susu. Udah enggak mau mimik lagi. Udah lama sekitar 6 bulan enggak nusu. Pernah enggak, Pak? Kontes? Pernah dibawa kontes ini? Kontes Wansraya, juara 3. Juara 3, untuk tingkat lokal. Wansraya, lokalan Wansraya. Lokal Wansraya. Di kelas apa dulu ini? Kelas D. Kelas D? Iya.
Les di jantan. Nah, anak saya ini pertama kali dibawa kontes teman-teman ya. Namun untuk tingkat sini aja ini teman-teman. Jadi ini posturnya long sasis teman-teman ya, panjang. Ini untuk nantinya bisa tinggi lagi dan gede lagi teman-teman ya. Untuk bulu drywallnya ini spesial ini Kang nantinya Kang. Iya. Sudah kelihatan ini. Untuk perutnya aja kayak gini teman-teman ya. Di perut itu sudah tebel banget ini. Nah. Ini kalau dilengket itu dusi apa ini Kang? Suwi sekitar sebulan lah orang mandi. Orang dusi, oh bener lengket teman-teman. Oke, ini harganya berapa? 70 kalau ada yang mau. Ya, 70 ya. Ya. Ini 70 juta teman-teman ya. Kalau ada yang melihat nanti hubungi nomornya Kang Jarso yang ada di deskripsi. Nah, 70. Ya. 70 juta ini teman-teman. Cakep. Oke, anak kumbang ya Kang? Iya. Berarti masih ada turunannya ini si kumbang. Ini akhir. Akhir ini? Iya, turunan keturunan kumbang akhir. Oh, kumbang dari Kang Urip ya? Iya. 70 juta teman-teman ya, barangkali ada yang mau meneruskan. Ini dia, anak kumbang. Tapi bisa nego Kang, semuanya Kang. Bisa. Bisa ya. Jadi ini belum pernah buat ngawin. Belum pernah. Belum. Oh nek dek Mas Wiwin iki opo 7 sasi wis ngawin lah. Wis ngetes Kang. Masalahe kan loro, dadi ini kan ki kena awet awetan ya. Oh, awet awetan kayak kuwi. Bisa kena ya. Oke, ini untuk yang keempat teman-teman ya. Kambing yang mau dijual di kandangnya Kang Daryo atau di Berkah Etawa ya Kang. Iya, Berkah Etawa Farm. Ada lagi kan? Enggak ada lagi. Si juara mau dijual apa enggak? Iya itu, ada lagi. Katanya enggak ada tapi ada teman-teman. Artisnya malah ya. Kang Daryo ini dan buh wis pokoknya. Kita tunggu teman-teman ya. Ini ada lagi. Coba itu dikeluarin lagi Kang. Yang iya, betina iya. Itu Kang. Eh jantan. Jantan. Yang ini adalah salah satu kambing apa namanya. Unggulan juga di Berkah Etawa Farm sini. Jadi yang mana ini adalah pemenang kontes ya Kang? Iya. Ini salah satu kambing pemenang kontes yang di Wonosobo juara satu. Yang kedua di Jeporo juara satu. Di Jepara. Yang kemarin ini berarti Kang ya? Iya. Nah, juara satu juga di Jepara. Iya di Jeporo. Di Trenggalek juara? Dua. Juara dua lah ini. Ini kambing-kambing yang berprestasi di kandangnya Kang Daryo. Nih, kita lihat dulu. Belok kono ki lho. Ah. Nih, usia berapa sekarang? 5 bulan. 5 bulan, baru 5 bulan, teman-teman. Tuh. Pasung, teman-teman. Pasung sudah enggak diragukan lagi. Ini kalau untuk cetak pasungnya kayak gini. Wah. Apalagi ini kambing juara, teman-teman ya. Untuk telinganya lemes, lebar, panjang. Tuh. Kayak apa namanya kalau saya bilang itu biasanya kayak kanebo basah kan. Iya. Lentur-lentur koyo ngene iki. Iki kon sampe nek bengi koyo ngene apa ora? Nah. Ora. Ora to. Berarti aku nek bengi teman-teman punya ikan Daryo. Nih, bulunya nih teman-teman. Tuh, lagi pada keluar ini. Oke. Kalau yang ini berapa ini, Kang? Kalau mau sih 120. Oh, 120. Kok ono 20 barang to? Masalahnya kena nego. Oh gitu. Kang Daryo jujur teman-teman ya. Kena nego 20 juta. Nih, 120 juta kalau mau yang ini karena ini kambing berprestasi teman-teman ya. Iya. Bukan berarti yang 70 tadi yang enggak berprestasi enggak bagus, tapi itu juga bagus teman-teman. Nih, 120 juta. Masih bisa nego juga ya. Iya. Heeh, nah, sing nego 20 kan ben bisa nego kok. Ono-ono ae. Transport menuju kena ongkir ya. Mas Win. Oke, udah semua ini, Kang? Udah. Udah semua. Ini sudah kita review, yang itu sudah kita review dan cempe-cempenya tadi sudah kita review, teman-teman. Dan kita tutup dulu ya untuk reviewnya ya. Matur nuwun reviewnya, moga-moga laris dagangane. Amin, amin. Sukses selalu untuk Berkah Etawa Farm. Ya. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di kandangnya Kang Daryo atau di Berkah Etawa Farm ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share.
barangkali teman-teman nanti ada yang melihat bisa hubungi nomor teleponnya Kang Jaryo yang ada di sini nih ya, nanti ada di nah gini, apa ini namanya segitiga kayak gini, klik aja pokoknya jenengan sambil nonton sambil klik deskripsi, di situ ada nomor teleponnya. Saya dulu liputannya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.